Assalamualaikum guys. Bertemu kembali di dalam Iwan Channel. Okey, hari ini aku akan buat segmen yang lagi menarik, iaitu aku akan review satu peralatan untuk digunakan untuk membuat video, dan ia dikatakan senjata yang sangat penting untuk menjadi seorang YouTuber, iaitu mikrofon. Okey, aku baru saja beli mikrofon ni dekat Shopee dengan harga berharga RM80 Malaysia. Okey. Mikrofon ni dia bukannya mikrofon mahal, mikrofon biasa-biasa je. Okey, mikrofon dia BM800, okey macam ni. Okey, korang boleh tengok. Okey, mikrofon ni aku beli kat Shopee sebab harga dia berpatutan. Lagipun aku tengok komen-komen orang pun, orang kata mikrofon ni okey je. Jadi aku pun tanpa fikir panjang, aku terus beli. Okey, dengan RM80 kan, korang boleh dapat benda ni. Okey, korang akan dapat dalam paket. Dia ada paket, dia ada stand, dia ada premium. Okey, ni adalah splitter untuk korang letak kat laptop kalau korang nak record video guna laptop. Okay, splitter, okay. Dia ni USB. USB. Okay, lepas tu korang akan dapat ni. Penapis. Korang nampak. Penapis angin. Penapis suara. Macam tu lah. Okay, korang akan dapat tu. Dan korang akan dapat, macam biasa, korang dapat mic. Lepas tu korang dapat. Okay, aku akan tunjuk dalam dia. Okay. Dalam dia warna emas. Ui, bukan kalang-kalang emas. Ni emas 24K. Okay, korang akan dapat foam. Okay, untuk bagi suara itu lebih kedap. Okay, aku pasang balik. Okay. Dan macam biasa, kalau beli mic, mesti ada wire. Okay, ni wire sebab ni bukan mic wireless. Okay, korang dapat wire. Lepas tu dia punya sambungan dia yang hujung tu. Ni aku sangat ketinjak. Walaupun korang tak nampak kan. Dia sambung dengan USB. USB pula. Betul lah, USB 3.5mm headphone jack. Maksudnya korang kena cari, macam kalau korang punya handphone kan ada lubang kecil tu kan. Dia kalau korang nak record dengan handphone, korang kena pakai benda ni. Benda ni. Kalau korang tak pakai kan, korang tak boleh record. Tu aku tak tahu sebab apa. Sebab kalau kat handphone kan, benda tu untuk guna 3.5 headphone jack kan. 3.5mm headphone jack. Jadi kalau korang nak guna mikrofon sekali dengan dengar suara, korang kena pisahkan dia dengan menggunakan benda ni. Okey. Seperti yang aku cakap, yang benda tadi tu kan, yang aku tunjuk gambar tadi tu, benda tu tidak dijual secara sekali tau. Dia dijual berasingan. Maksudnya kalau korang beli, korang bolehlah tengok link di bawah. Di ruangan description aku akan letakkan kalau korang beli. Okey. Okay, lagi satu benda. Yang benda best, korang dapat stand full package. Contoh kalau korang jenis kaki gaming, macam aku kaki gaming, walaupun aku tak ada laptop, aku buat semua video gaming pakai handphone. Tapi aku usaha untuk dapatkan mic ni, sebab untuk dapatkan audio lebih baik. Macam tu. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh lah. Sebab mic ni tak mahal pun, harga dia hanya RM80 termasuk penghantaran. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh lah tengok description di bawah. Aku akan letakkan link. Aku akan letakkan link mic ni dan link splitter. Aku tunjuk sikit kalau korang boleh nampak lah. Okay. Ni baru sikit, tak nampak sebenarnya. Okay. Okay, sampai sini saja video pada kali ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe, komen dan share jika korang suka video ini. Dan itu saja. Okay, bye. See you.